Sebelum pelaksanaan wisudi, Bapak Ibu resmi menjadi umat Buddha akan saya tanya dulu, silakan jawab dengan jujur. Apakah Bapak Ibu ingin menjadi umat Buddha atas kesadaran sendiri, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun? Silakan jawab. Tidak ada tekanan. Ya. Tidak ada tekanan. Ya. Ya. Karena atas kesadaran sendiri, kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari manapun, datangan manapun, maka permohonan Anda untuk menjadi umat Buddha akan saya penuhi dengan saya tuntun mengucapkan Wandana, Tisarana, dan Pancasila. Silahkan dengarkan baik-baik, tirukan dengan penuh kesadaran. Mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva dengan Wandana, saya sekali, Bapak Ibu tiga kali. Namo Sang Hyang Adibuddhaya. Namo Sang Hyang Adibuddhaya. Namo Sang Hyang Adibuddhaya. Namo Sang Hyang Adibuddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 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 Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, saya sekali, Bapak Ibu sekali. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiampi buddhang saranang gacchami. Dutiampi buddhang saranang gacchami. Dutiampi dhammang saranang gacchami. Dutiampi dhammang saranang gacchami. Dutiampi sanghang saranang gacchami. Dutiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi buddhang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Tatiampi sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Terjemahan dari yang sudah dibaca tadi, saya sekali, Bapak Ibu sekali. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa. Saya sekali, Anda sekali. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Hyang Adibuddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa Yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para Bodhisatta Mahasatta. Terpujilah para Bodhisatta Mahasatta. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Buddha. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Dhamma. Aku berlindung kepada Sangha. Aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha.
Untuk kedua kalinya aku berlindung pada Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya aku berlindung pada Sangha. Halaman 6. Bapak Ibu menirukan apa yang saya ucapkan, mengucapkan Pancasila Buddhis, saya sekali, Bapak Ibu sekali. Aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad menghindari mengkonsumsi zat yang dapat melemahkan kesadaran. Aku bertekad menghindari segala konsumsi yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Tidak perlu ditirukan. Itulah lima latihan sila. Dengan melaksanakan sila, membawa seseorang terlahir di alam bahagia. Dengan melaksanakan sila, membawa seseorang memulih kekayaan materi dan dhamma. Dengan melaksanakan sila, membawa seseorang merealisasi nibbana. Oleh sebab itu, laksanakanlah sila dengan sempurna. Bukunya ditutup, ditaruh. Semoga segala kemalangan, karma buruk, tanda jelek, berbagai penyakit, pengaruh jahat, kesalahan dan ancaman bahaya, ketakutan, kecemasan, impian buruk yang tidak Anda harapkan, kelenyap dengan kekuatan berkah, pelindungan, Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga segala malapetaka jauh menisi, semua penyakit menjadi sembuh, tidak ada marah yang akan menimpa, semoga panjang usia kehidupan Anda. Nah, demikianlah rangkaian acara wisudi. Bapak Ibu diterima sebagai umat Buddha secara resmi. Selamat menjadi umat Buddha. Semoga di dalam Dharma Bapak Ibu selalu berbahagia dalam kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang akan datang. Sadu, 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 sadu.